Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi seperti biasa dengan saya Maurits Di acara, acara webinar Amarket Oke suaranya ada ya rekan trader ya Saya cuma cek sound dulu Oke rekan trader semuanya Kita kembali lagi di hari Jumat Hari yang sangat luar biasa Dimana kita akan mengadakan webinar dan seperti biasa untuk webinar kali ini, lebih banyak ke edukasinya, kita akan belajar dan belajar, serta belajar terus, tidak pernah ada kata terlambat dalam belajar. Oleh karena itu, saya selalu datang, a market khususnya, a market selalu datang untuk menghampiri rekan trader semuanya, supaya rekan trader bisa, setidaknya, belajar bersama-sama kami kami memberikan sedikit edukasi buat rekan trader dan kami selalu berharap supaya mengharapkan supaya rekan trader ini dalam bertransaksi atau bertrading bisa sukses karena itu adalah harapan terbesar dari Amarket buat rekan trader semuanya. Rekan-rekan oh, trader, sambil menunggu rekan-rekan lainnya saya berharap semoga rekan-rekan trader tidak lama lagi akan hadir ya. Untuk kali ini seperti biasa, rekan trader, oh ini luar biasa banget ini ya. Ini saya, wah, wah, ini saya turunin ini dulu kali ya. Eh, sorry, nah gini aja kali ya. Ah, <laughs> komputer saya, saya pakai dua kamera. Tema kali ini kita akan membahas buat tema yang sangat luar biasa ya. Saya akan mengangkat tema tentang kenapa trader harus memilih plan trading plan. Nah, ini alasannya. Ini alasan kenapa seorang trader itu harus memiliki trading plan. Nah ini akan kita bahas bersama-sama rekan trader. Tapi sebelumnya seperti biasa rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan jangan lupa juga untuk ya bergabung bersama Amarket. Ini adalah website resmi dari kami di sini ada semuanya, kalau rekan trader pingin belajar, atau pingin apa aja, atau rekan trader pingin mendaftar atau bertrading, silahkan mendaftar di situs resmi punyanya Amarket. Kita bisa lihat domainnya itu di ID Titik A. .market .co. ini adalah domain resmi dari Amarket, ya rekan trader. Dan rekan trader juga jangan lupa di channel ini, kalau bisa saya selalu... Bilang buat rekan trader, kalau ada waktu dan kesempatan, ya, kalau bisa, rekan trader subscribe lah channel kami, rekan trader, ya, supaya channel ini semakin berkembang di kemudian hari, karena kami ingin selalu supaya channel ini berkembang, berkembang, dan berkembang terus, ya. Sambil menunggu rekan-rekan trader lainnya, ini belum ada yang masuk pula. Sambil menunggu rekan, -rekan trader, ya, sambil menunggu rekan-rekan trader, semoga. Siapa yang pertama dia akan memperoleh hadiah. Siapa yang pertama dia akan memperoleh hadiah. Kebiasaan saya ini. Oke, rekan-rekan, sambil menunggu rekan-rekan lainnya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada pasar saat ini ya. Sebelum kita masuk di materi, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar saat ini. Nah, kalau kita lihat yang terjadi pada pasar saat ini, ya terutama tentang oh ini ya udah kembali lagi naik rekan trader rekan trader bisa lihat untuk gold sudah kembali lagi naik setelah kemarin dia luar biasa mengalami pelemahan ini kayaknya ada something wrong kayaknya nih sampai sampai uh, gold bisa naik seperti kayak gini ya nah dolar makin terjerembab jatuh ini kalau rekan trader lihat di analisa mingguan saya dengan analisa mingguan yang saya buat kemarin pada prinsipnya memang saya bilang khusus untuk khusus untuk dolar Amerika, indeks dolar, untuk minggu kemarin saya mengestimasikan bahwa dolar Amerika ini akan turun sampai level paling terendah menyentuh level 106 103.134. Dan rupanya terjadi rekan trader ya, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini. Nah, Begitupun juga kalau rekan trader lihat di euro angkel sam Di euro USD sesuai dengan prediksi saya bahwa dia ini akan coba naik sampai level tertingginya itu di seputaran 1.08736. Ini juga sesuai dengan ekspektasi ya. Selama satu minggu apa yang saya prediksikan sesuai dengan ekspektasi. Dan untuk pound sterling rekan trader, pound sterling pun juga sesuai dengan ekspektasi. Wah pencari receh Selamat malam abangku Terima kasih abang Akhirnya abang hadir ya Abang orang pertama yang hadir Kalau tidak ada yang tidak ada yang datang ya udah aku sama abang aja Anggap aja kita private ya bang ya Kita ngomong santai-santai aja Ini bang sebelumnya Sebelum kita masuk di materi Saya coba mereview dulu apa yang terjadi pada pasar Pada minggu kemarin ya Selama satu minggu ini Sesuai dengan prediksi saya Kemarin saya sudah bilang bahwa indeks dolar Amerika akan turun. Benar ya, dia akan turun. Begitupun juga euro angkel sam dolar. Prediksi saya dia akan naik. Benar dia akan naik. Pound sterling pun juga sesuai dengan prediksi yang saya lakukan. Saya memprediksikan bahwa pound sterling ini dia akan naik sampai ya di level yang paling tertinggi memang 1.27364. Tapi setidaknya dia sudah bisa melewati level 1.26836 sesuai dengan prediksi yang telah saya lakukan ya Nah untuk gold pun juga nah gold ini luar biasa rekan trader kalau rekan trader semuanya trader Indonesia trader market mendengar membaca apa yang telah saya sampaikan ya apa yang telah saya sampaikan, terutama di tulisan yang saya keluarkan di Investing.com. Nah, rekan trader bisa lihat di sini. Waduh, ini tulisan saya, bukan ini ya. Waduh, ini bukan ini deh. Ini deh, saya lihat deh. Nah, ini, ini tulisannya ya, rekan trader bisa lihat bahwa ini tulisan saya. Ini bisa dilihat dengan jelas, ini bahwa. Apa yang saya prediksikan itu tepat, ya rekan trader ya. Apa yang saya prediksikan tepat. Oh, ini lambat juga dia keluar ini ya. Ini. Memang saya kemarin memprediksikan bahwa dia itu, ya rekan trader. Saya kemarin memprediksikan bahwa dia itu akan ya menembus level. Yang trader bisa lihat di sini akan menembus level 2030 ya. Memang saya bilang akan sampai 2040 sampai 2000 tertingginya 2004 ya, tapi saya bilang hati-hati hari Kamis. Hari Kamis itu adalah hari di mana kemungkinan besar gold akan turun dan memang kenyataan hari Kamis dia turun controller dan dia sempat turun itu sampai level ke 2019 ya. Sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan. Nah, ini selanjutnya sesuai juga apa saya prediksikan ya dan memang sebenarnya kalau mau menganalisa dalam mingguan sebenarnya paling gampang sebenarnya kalau rekan mau trading panjang sih paling gampang dan memang sudah ketahuan kok arahnya kemana tapi kan tiap orang punya gaya masing-masing ya tapi setidaknya kalau pingin trading yang agak sedikit panjang aja lebih santai analisanya ya rekan trader lihat aja saya bagaimana saya analisa ya kenyataan memang lebih gampang kalau trading panjang tapi sekali lagi saya bilang bahwa tiap orang punya gaya masing-masing mungkin lebih gampang itu menurut saya karena saya terbiasa yang main yang tradingnya agak panjang tapi buat rekan trader kan belum tentu juga kan ada juga yang senangnya scalping dan lain-lain karena tiap orang punya cara masing-masing oleh karena itu pada hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang kenapa trader harus memiliki trading plan nah ini dia ini Materi ini saya pikir mungkin kita harus paham juga sih sebenarnya ya. Karena sebagai seorang trader minimal kita harus punya yang namanya rencana trading. Tanpa rencana trading habislah kita ya. Tanpa rencana trading dijamin kita habis dan kemungkinan besar kita bisa ya seperti kasus-kasus yang lain rekan trader kita bisa banting-banting laptop kita. Nah, itu dia kan rekan trader ya. Oleh karena itu setiap trader saya bilang bahwa setiap trader itu harus mempunyai rencana trading sebelum dia masuk ke trading yang akan dia lakukan ya, ibarat perang pun juga kan harus ada rencana ya lah kalau rencana A nggak berhasil setidaknya ada rencana B untuk menutupi ketidakberhasilan yang ada di rencana A nah oleh karena itu setiap seorang trader harus memiliki rencana memiliki trading plan atau rencana trader ya trading nah kita mulai rekan trader nah kenapa sebagai seorang trader itu harus memiliki trading plan sebenarnya simple rekan trader semuanya kita santai-santai aja ngomongnya ya ini anggap aja saya seperti burung perkutut lah <laughs> lagi bicara aja bicara aja nanti kalau mau bertanya silahkan bertanya nanti saya bantu jawab di silahkan bertanya di YouTube aja ya Oke, mengapa kita harus memiliki trading plan. Sebenarnya, paling simpel rekan trader, kita harus memiliki trading plan itu karena yang pertama, trading plan harus dimiliki oleh setiap trader. Tanpa trading plan, ya, kita buta lah. Ya, kita nggak tahu akan kemana, kan? Kita dalam melakukan sesuatu, setidaknya kita harus punya rencana. Tanpa rencana, ya, habis nanti kita. Oleh karena itu. Seorang trader harus mempunyai trading plan atau rencana tradingnya yang dimiliki oleh orang tersebut, trader tersebut. Nah, trading plan ini merupakan suatu cara untuk menuju konsistensi. Kenapa suatu cara menuju konsistensi? Karena dengan adanya trading plan, setidaknya kita sudah mempunyai pola yang akan kita lakukan. Nah, ini sama seperti dalam pertandingan sepak bola ya. Saya kemarin-kemarin saya baca ya, karena saya rada-rada senang bola juga sih. Saya baca di salah satu artikel dari salah satu pemain pemain zaman dulu ya, Hamka apa Hamka siapa tuh pemain pemain dari Persija kalau nggak salah. Dia bilang perbedaan antara pelatihan zaman dulu dan latihan sepak bola zaman sekarang oleh pelatih pelatih sebelumnya, zamannya Ridal dan lain-lain sebelumnya Ivan Kolev dan lain-lain. Di zaman dulu kebanyakan mereka itu berlatih cuman lari fisik lari fisik lari fisik lari fisik ya itu aja tanpa mempelajari orang bilang filosofi dari permainan bola tersebut teknikalnya taktiknya nah pada sepak bola zaman sekarang itu harus benar-benar dikuasai nah inilah yang menjadi alasan kenapa kalau saya lihat pemain Indonesia itu kalau saya lihat ya hebat-hebat sebenarnya main bolanya API hebat lari. Hebat lari sebenarnya tapi kalau seumpamanya udah bermain secara struktur, nah itu masih bingung di situ. Nah, itu pun juga sama seperti dalam trading rekan trader. Trading plan merupakan suatu cara untuk menuju konsistensi. Karena apabila kita sudah mulai mempunyai pola dalam trading, kita mempunyai rencana dalam trading, cepat atau lambat trading kita akan menuju ke titik yang namanya suatu konsistensi. Nah, karena kalau kita lihat bahwa trading plan ini merupakan kompas atau penunjuk jalan di market yang akan kita guluti. akan trader ya. Trading plan kita sudah tahu harus memiliki menuju konsistensi dan merupakan sebuah kompas dalam market. Ini harus kita pahami bersama-sama ya. Dengan memiliki trading plan merupakan cara untuk kita menjaga emosional dalam trading kita. Ya karena kalau kita trading berdasarkan rencana kita dan kita taat taat aturan ya kayak main partai aja kita ya <tuk> taat partai <tuk> ya kita konsisten dengan apa yang telah kita rancang ya otomatis dengan sendirinya akan menjaga emosional dari apa yang kita lakukan. Ya. Nah ini dia karena Apabila emosional yang kita lakukan bisa terjaga, ini bisa membuat setiap pengambilan keputusan yang kita lakukan itu akan menjadi lebih objektif, ya. Akan menjadi lebih objektif, bukan subjektif. Oleh karena itu, trading plan ini sangat dibutuhkan untuk seorang trader. Yeah. Itu dia, kan, trader ya. Karena untuk mencapai sebuah strategi trading ya pasti dia harus dimulai dengan adanya rencana dulu kan trader. Nah, mana nih para pencintanya abangku kayaknya pada tidur. Gini abang, sebenarnya aku itu kesal sama orang Indonesia jujur. Ya Orang Indonesia ini kalau seumpamanya nanti aku bagi-bagi hadiah, ini pasti banyak ini. Bercanda. Kalau sempamanya aku bagi-bagi hadiah, bang, misalnya aku bilang ada bonus atau ada 10 dolar, itu yang nonton itu lebih dari 100 orang. Itu dia, bang. Nah, itu itu yang kadang-kadang aku kadang-kadang aku ya aku coba juga boleh nggak kan, ya, nih aku coba tanpa memberikan hadiah. Nah, setelah aku coba memberikan tanpa memberikan hadiah, Akhirnya yang nonton kan dikit karena bukan masalahnya gini orang yang datang yang nonton ini mereka bukan mencari ilmu mereka mencari mereka mencarinya itu hadiah uang kecuali kalau saya ini levelnya kayak Deddy Kobuser Om Deddy seperti kayak gitu kan. Nah, bercanda atau mungkin saya seperti kayak Indra Kens gitu ya. Wah, atau Doni Salmanan contohnya Doni S Nah, itu yang datang banyak gitu ya. Tapi yang datang banyak ketipu semua itu sebenarnya. Jadi gitu Abangku. Oke, kita lanjut. Berbicara tentang trading plan, strategi eh, trading, komposisi dalam trading plan yang bisa membuat suatu strategi yang kita miliki adalah kita harus memiliki kapabilitas untuk menentukan posisi terhadap market. Kita tahu dalam suatu market itu ada yang namanya uptrend, downtrend, sideways. Sebenarnya market itu cuma ada uptrend, downtrend, sideways. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Bagaimana rencana kita terhadap keadaan yang terjadi dalam market seperti kayak gitu? Nah ini dia. Ini yang benar-benar harus kita pahami ya oleh karena itu kita dengan memiliki kapabilitas ya gunanya untuk mengukur momentum yang terjadi di pasar kan trader kita tahu bahwa uptrend ini seperti kayak gini momentumnya sampai di mana sih trendnya akan terjadi pada misalnya gold posisi sekarang gold itu masih down uptrend sekarang momentum paling tertinggi sampainya di mana sih nah ini dia ya kalau kita udah tahu momentumnya yang terjadi sampai di mana, setidaknya kita harus punya area, ya. Kita punya area untuk bagaimana kita masuk ke pasar, bagaimana kita open posisi, atau kita punya area untuk kita keluar dari posisi trading kita. Nah, ini dia. Tapi, untuk Masuk dan keluar, itu kita harus juga memperhatikan yang namanya risk management, dan risk management ini adalah sesuatu yang paling penting diterapkan untuk keberhasilan trading kita. Selanjutnya, trader semuanya, kita bisa lihat di sini bahwa bagian dari strategi atau planning kita, planning trading kita adalah. Bagaimana cara kita untuk mendeteksi tren yang terjadi atau tren yang akan terjadi? Kalau kita lihat di sini komposisi trading plan-nya kita sudah tahu bahwa uptrend, downtrend, sideway. Nah, bagaimana kita mendeteksi hal tersebut? Ya. Uptrend-nya cara deteksinya gimana? Downtrend-nya gimana? Sideway-nya gimana? Nah, untuk ya, cara deteksi itu kita kan dari awal udah tahu bahwa dalam trading itu ada uptrend, downtrend yang sedang trending dan konsolidasi. Nah, untuk mendeteksi hal tersebut bisa menggunakan banyak tools, indikator, dan lain-lainnya. Nah, indikator seribu umat yang sering digunakan itu adalah moving average. Ya. Dan kebiasaan orang yang trading itu menggunakan moving average 50, 10, atau 200. Nah, kecuali kalau trading di binari. Nah, kalau trading di binari kan ada di salah satu broker kan ada strateginya pakai 71421 kan yaitu itu, itu bukan SMA itu RSI itu RSI nah tapi rata-rata kebiasaan orang selalu menggunakan moving average dengan periode 50 100 dan 200 nah dengan penggunaan moving average kita bisa mengetahui tren yang akan terjadi atau kita bisa mendeteksi tren. Biasanya tren indikator ini untuk bisa mendeteksi ini kita lihatnya dari mana rekan trader? Ya, kita lihatnya dari terjadinya titik perselingkuhan atau crossover atau posisi harga yang dia berada di atas atau di bawah dari moving average. Kalau dia berada di atas moving average, kemungkinan besar ya trend itu akan lebih ke uptrend. Sedangkan kalau dia berada di bawah, kemungkinan besar dia itu akan downtrend. Ya. Nah, ini dia rekan trader. Selanjutnya rekan trader, selain moving average, ada juga indikator-indikator lainnya, misalnya Ichimoku, Renko, Kagi, Bollinger Band. Nah, ini adalah indikator yang selalu digunakan untuk trend detection atau untuk mendeteksi tren yang sedang terjadi. Setelah kita mengetahui tren yang sedang terjadi atau tren yang akan terjadi, misalnya yang tadi telah saya bilang dari moving average, titik perpotongannya, crossovernya, atau mungkin di atas moving average, kebanyakan trennya itu buy, ya, bullish, di bawah moving average, bearish. Nah, selanjutnya, bagaimana entry dan exit? Nah, ini yang paling penting Bagaimana entry dan exit di pasar Nah Oleh karena itu Strategi yang kita buat itu Ya dia memerlukan trigger Atau dia memerlukan Orang bilang Memerlukan sesuatu agar kita bisa Masuk dalam strategi tersebut Nah ini yang orang bilang Entry dan exitnya Bagaimana kita masuk Dan bagaimana kita keluar untuk masuk dan keluarnya itu ya biasanya biasanya trader baik itu trader pemula atau trader profesional dia selalu menggunakan yang namanya Fibonacci. Ya, karena dengan adanya Fibonacci kita bisa melihat bahwa masuk dan ek ek masuk dan keluarnya itu posisinya di mana atau mungkin dia bisa menggunakan moving average crossover ya crossover sabar mungkin kita coba langsung lihat di platform kali ya nah ini kalau ini kan Fibonacci ya kalau Fibonacci seperti ini kan sudah ketahuan ya saya peluang masuknya itu di posisi mana ya udah ketahuan sedangkan kalau moving average itu rekan trader bisa lihat di sini moving average apabila titik crossover seperti kayak gini itu artinya kemungkinan besar trennya itu memiliki kecenderungan untuk B risk. Nah, ini dia. Ini kalau tidak lama lagi ini akan crossover di sini lagi artinya ini udah crossover ya. Ini artinya kemungkinan trennya akan terjadi itu lebih banyak ke bullish ya, kita akan lihat ya. Nah, ini dia. Oke, okay. selanjutnya kita akan lihat rekan trader bahwa entry dan exit atau masuk dan keluar dalam strategi yang kita lakukan ini adalah komponen utama dalam strategi, ya, dan digunakan untuk pertama, menjaga modal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui kita, apakah kita ini salah arah dalam bertrading atau tidak, ya. Yang ketiga, ya, memberikan limit agar tidak terjadi overtrading, mengharap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selanjutnya rekan trader, kalau kita udah masuk, kita udah detect trend, kita sudah entry dan kita tahu udah masuk yang masuk, masuk dan keluar dalam suatu trading kita. Selanjutnya adalah bagaimana kita memahami momentum dari trading tersebut. Kenapa harus mengetahui momentum trading tersebut? Karena dengan mengetahui momentum dari trading Artinya kita sudah bisa memprediksikan sebesar bagaimana sih kekuatan yang akan terjadi dari trading yang kita lakukan. Ya, namanya juga momentum ya. Oleh karena itu pengukuran pengukuran momentum ini sangat penting. Nah, kan kita udah lihat, kita udah masuk, kita udah tahu trend, kita masuk dan kita keluar. Selanjutnya seberapa besarkah momentum itu akan terjadi? Ini dia. Indikator yang berbentuk untuk mengetahui momentum tersebut ada beberapa indikator. Ya, misalnya indikator misalnya MACD, RSI, CCI dan rata-rata osilator itu adalah tools yang digunakan untuk menentukan atau setidaknya memberikan informasi terhadap momentum yang terjadi. Itu dia. Perubahan momentum bisa mengindikasikan kekuatan suatu pergerakan dan pergerakan momentum pada prinsipnya tidak merefleksi pergerakan harga dan sebaliknya. Nah, ada pertanyaan yang bagus dari Abang Pencari Receh. Apakah ada jam tertentu buat entry di market? Pada prinsipnya, untuk entry di market semua tergantung ya, semua tergantung dari style dan gaya trading kita. Kalau seumpamanya yang tradingnya scalping ya sebenarnya yang namanya scalping kan trading pendek ya sebenarnya pada prinsipnya waktu-waktu tertentu tersebut ya prinsipnya udah nggak ada lagi karena dia kan tradingnya pendek tapi biasanya pasar di mana terjadi pergantian momen pergantian pasar misalnya dari pasar Asia ke pasar Eropa pasar Eropa ke pasar Amerika itu adalah momen-momen momen-momen yang krusial dan selalu ditunggu-tunggu oleh para scalper dalam melakukan transaksi karena di situ volatilitasnya sangat tinggi. Tapi kalau misalnya tradingnya agak panjang daily dan lain-lain, kalau saya sebenarnya gini, kalau saya biasanya kan saya lebih banyak menggunakan time frame satu hari ya. Logikanya paling simple, logikanya paling simple, logikanya gini rekan trader pasar itu kan dia dibagi pasar Asia, pasar Amerika, pasar Asia, Asia masuk Eropa, Eropa masuk Amerika, Amerika ya Amerika nanti dia balik lagi ke Oseania ya. Jadi 24 jam seperti kayak gitu ya. Prinsipnya kalau pergerakan kalau kita menggunakan time frame satu hari ya, tapi kita menggunakan time frame misalnya time frame satu inilah satu, satu jam ya. Ini kita bisa lihat rekan trader kebanyakan kalau seumpamanya dia itu masuk di pasar Eropa dia bayi sampai di pasar Amerika itu kan kenyat kalau sampai pasar Amerika artinya pembukaan pasar Amerika ya itu kan artinya kan tidak lama lagi akan tutup toko tidak, tidak, lama lagi akan tutup toko Eropanya tutup toko Amerikanya yang gencar nah di situ kebanyakan kekuatannya sangat kuat jadi logika itu aja di saat pasar Eropa muncul kan Amerika masih tidur di pasar Amerikanya muncul ya, Eropanya sudah siap-siap aja tidur. Jadi kekuatan mata uang-mata uang Eropa itu agak sedikit melemah jika dibandingkan dengan kekuatan mata uang dari Amerika, terutama dolar. Oleh karena itu saya biasanya kalau biasanya ya, biasanya kalau misalnya di pasar Eropa dia baik sampai titik tertinggi, biasanya sampai perpindahan dari pasar Eropa masuk ke pasar Amerika. Dia balik arah. Dia pasti balik arah. Jadi dia segitu aja kan trennya. yang namanya juga kan 24 jam ya. Jadi pasti akan segitu. Nah, oleh karena itu pertanyaan sangat, sangat bagus, apakah ada jam tertentu untuk entry masuk ya pada prinsipnya untuk trading agak sedikit panjang ya. Itu ada entry masuk tapi kalau misalnya trading scalper dengan kekuatan yang paling kecil, time frame yang pendek, segini ya dimanapun aja bisa aja kita entry masuk yang namanya juga kita trading pendek kan 5 menit contohnya kan kita scalping kalau scalping kan misalnya pakai indikator kita tahunya ya dilihat ambilnya overbought oversold overbought oversold overbought oversold ya. titik di atas puncaknya sampai di puncak kan pasti kan balik arah di balik arahnya itulah yang kita masuk begitu pun juga di bawah apabila sudah di ada di bawah di saat siap-siap balik ke atas dia naik lagi bayi disitulah kita masuk gitu abangku oke selanjutnya sentimen market kita udah tahu momentum kita udah tahu momentum nih tapi untuk momentum ini kita bisa lihat juga dari sentimen market Nah, sentimen market ini sebenarnya yang paling sulit rekan trader karena berbicara tentang sentimen market ini kita berbicara tentang apa kemauan yang akan terjadi pada pasar nah itu dia kemauan yang terjadi pada pasar seperti kayak gimana sih nah oleh karena itu kalau kita lihat ya kita lihat kadang-kadang kalau dalam trading kenapa saya selalu bilang buat trader oke okay, kebanyakan hampir sebagian besar trader yang saya pahami dan yang saya kenal kebanyakan semuanya itu lebih ke teknikal jarang dan sangat sedikit para trader yang mendalami fundamental itu jarang apalagi kalau dulu di binari ya binari itu teknikal semua tuh apalagi trading satu menit ya teknikal semua. Nah tapi kenapa saya selalu bilang bahwa kalau bisa kalau ada waktu ada keinginan pahami dikit juga tentang fundamental. Karena dari fundamental itu kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sentimen apa yang sedang terjadi. Nah ini dia. Karena dari sentimen yang sedang terjadi, ini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya pasar itu dia pinginnya gimana sih. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena gini, rekan trader: Jeremy Powell meng mengeluarkan statement, tapi statement itu akan bergerak karena sentimen yang dilakukan oleh pasar. Nah, itu dia rekan trader, karena kita ini pemain-pemain kecil ada pemain besar juga yang mengatur itu dengan modal yang besar dia bisa menghit dia bisa mengatur itu <laughs> nah itu dia kita nih kan retail ya pedagang kecil ya trainer kecil kita nih dan memang masih kopral semuanya Karena ada jenderal jenderal yang bisa mengatur arah pergerakan tersebut jenderal itu masuk dengan dana yang besar dia bisa mengatur semuanya ya. dia pasti akan berubah oleh karena itu tugas kita adalah memahami dan mengetahui sentimen yang akan terjadi. Nah, untuk berbicara tentang sentimen ini, kita bisa melihat, misalnya, sentimen bisa dilihat dari volume indikator, candlestick patternnya gimana, divergensinya, ya, triangulationnya seperti kayak gimana. Nah, ini dia, ya. Jadi inti dari mengetahui sentimen suatu market itu adalah mencari indikasi adanya kelanjutan tren atau potensi reversal yang terjadi. Dengan mengetahui sentimen, kita bisa mengetahui kelanjutan tren atau reversal yang terjadi. Nah, untuk bisa mengetahui itu kan setidaknya kita memahami situasi yang terjadi. Untuk bisa memahami situasi yang terjadi kan minimal kita bisa paham juga tentang fundamental. Karena fundamentalnya ini seperti kayak gini. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Buktinya, kelas saya buktikan buat rekan trader semuanya di gold. Rekan trader bisa lihat di gold di analisa saya. Saya bilang bahwa saya bilang bahwa gold ini dia akan berubah saat hari Kamis. Ya, dia sorry gold ya ini. Gold ini dia akan berubah hari Kamis dan kemungkinan hari Kamis itu akan terjadi pelemahan atau beris. Ya benar aja rekan trader beris. Kenapa saya bilang hari Kamis akan beris? Karena gini rekan trader, Hari Kamis itu akan berlaris, saya berani bilang itu karena hari Kamis, hari Rabu malam itu akan ada laporan FOMC yang dikeluarkan. Laporan FOMC kita semuanya udah tahu, kan trader semuanya, bahwa laporan FOMC, Jeremy Powell menyatakan bahwa pelemahan tingkat suku bunga itu tidak akan terjadi. Untuk bulan Maret tidak akan terjadi. Kemungkinan itu akan terjadi bulan Mei atau bulan Juni nah dari situ kan kita udah bisa lihat sebenarnya arahnya kemana rekan trader dari sebenarnya kita udah bisa lihat bahwa arahnya itu kemana dari situ sudah ketahuan nah makanya kenapa saya santai santai aja saya bilang bahwa dia akan naik tapi hari Kamis itu dia akan terjadi stagnan di situ kemungkinan besar fundamental setelah hasil dari FOMC dibilang seperti kayak gini pasar pinginnya seperti kayak gini Nah, dari situlah kita udah tahu bahwa oke, okay, saya bisa bilang bahwa akan turun. Itu kenyataan kan? Beris kan? Nah, itu dia rekan trader. Walaupun secara garis besar saya mau bisa saya mau bilang khusus untuk gold. Gold ini kalau saya bilang rekan trader. Dia ini sebenarnya koreksi biasa aja rekan trader. Dia sebenarnya kalau rekan trader lihat polanya nih, ya. ini saya ambil pola ya. Ini saya tarik garis panjang nih ya. Ini sentimennya nih, nih, nih. Dan sini kan kita udah ketahuan dia sebenarnya kemana. Sebenarnya gold ini kalau menurut analisa saya gold ini dia akan naik bahkan dia akan melewati level 2100. Dia akan melewati level 2100. Dan level 2100 itu akan terlewati di saat The Fed menyatakan bahwa tingkat suku bunga dikurangi karena kalau tingkat suku bunga dikurangi ya dolar pasti akan turun rekan trader <guluh> dolar kalau turunnya naik ya pasti goldnya naik rekan trader kalau sumpahnya mereka bulan Maret ini mereka bilang gold ini apa uh, tingkat suku bunga akan diturunin gold cepat banget udah naik dari kapan-kapan rekan trader <guluh> nah permasalahannya kan Jeremy Powell kan bilang belum belum saatnya nah ini dia Inilah yang menjadi alasan. Oleh karena itu, untuk beberapa bulan ke depan, beberapa minggu ke depan, dia ini masih stagnan. Dia masih, ya orang bilang, overbought, oversold, overbought, oversold, overbought, oversold. Sadu lah. Dia naik, dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi setelah itu, saya bisa berestimasi bahwa gold setelah itu dia akan naik sampai bisa melewati level yang terjadi pada tanggal 4 bulan 12 tahun 2023 di mana dia menembus level 2142 dan saya bisa bilang bahwa bulan Maret eh bulan Maret enggak April April Mei itu saat di mana gold itu akan naik sampai level yang paling tertinggi itu sama juga dengan bitcoin seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa Bitcoin itu saya sudah memprediksikan bahwa Bitcoin itu perlahan namun pasti dia akan naik sampai ke level 60 ribu malahan lebih besar. Malahan lebih besar. Nah dari sini kan saya sudah bilang bahwa sentimen yang kita pelajari atau yang kita tahu itu kan kita bisa mengetahui bahwa oke okay, sentimen pasarnya seperti kayak gini dari sentimen pasar yang kita ketahui artinya kan kita bisa memprediksikan arah ke depan seperti kayak gimana. Selanjutnya rekan trader kita, kita setelah kita mengetahui sentimen pasar berikutnya juga adalah kita bisa menerapkan risk management dari strategi yang kita lakukan dalam trading plan kita harus memperhitungkan risiko yang akan terjadi kalah profit itu wajar dalam trading tidak ada yang namanya trading selalu profit terus ada tapi mungkin satu banding seribu lah ya tapi yang namanya trading ada momen di saat kita kalah itu wajar tapi dari awal kan saya udah bilang profit loss profit loss profit loss itu wajar dalam trading tapi bagaimana overall overall dari trading itu kita profit kita mungkin profitnya kita mungkin lossnya mungkin dua kali tiga kali tapi kalau kita profitnya 10 kali ya kita masih ya 8 kurang tiga ya masih tujuh kali kita menang kan nah itu dia rekan trader berikutnya adalah risk management juga berbeda karena dari sini kita bisa lihat bahwa setiap orang punya gaya masing-masing risk managementnya juga pasti akan berbeda saya dengan si A berbeda si A dengan si B berbeda dari sini kita bisa lihat bahwa perbedaan dari risk management yang di, dibuat atau ditentukan oleh seorang trader ini adalah sesuatu yang sangat unik sehingga bisa membuat sebuah strategi dari seorang trader itu dia lebih bervariasi dan mempunyai keunikan antar sama trader. Risiko dalam trading akan tergantung dari overall rencana trading kita di mana kita juga harus memperhitungkan exit levelnya di mana baik itu stop loss maupun take profit yang kita ambil dan selain itu juga untuk menerapkan risk management kita harus bisa menggunakan trailing stop itu dia teknik sampean pakai pak kalau saya gini saya biasanya kalau saya sebenarnya kalau saya trading itu paling Ya saya bilang ya saya trading secara teknikal saya akui saya nggak terlalu hebat lah kayak trader-trader yang lain. Trader-trader yang lain kan sampai istilah-istilahnya itu paham semua. Saya kadang-kadang saya nggak paham itu istilahnya. Malas saya hafal bahasa bahasanya. Tapi saya tahu ya. Saya punya teknik dalam trading pertama yang paling pertama. Ya. Sebelum masuk trading, selamat malam abang sebelum masuk trading yang pertama itu saya baca dulu keadaan yang akan terjadi pada hari ini seperti kayak gimana itu aja dulu awal dari keadaan yang terjadi pada hari ini saya bisa mengetahui kan artinya kan saya bisa tahu bahwa sebenarnya dolar itu arahnya kemana sih hari ini karena saya berpatokan terhadap dolar dolar itu hampir 60% 70% perdagangan dunia itu berpatokan pada dolar nah dari situlah saya bisa mengambil kesimpulan. Oke, okay, kalau misalnya hari ini do, uh, fundamentalnya seperti kayak gini, ya akan terjadi news seperti kayak gini. Dari situ saya udah tahu nih. Oke, okay, newsnya nih jam segini, jam segini, jam segini nih. Nah, dari situ kan saya bisa mengambil di time frame satu hari. Saya bisa tahu oke okay, satu harinya seperti kayak gini. Satu hari seperti kayak gini, saya setelah itu saya mengambil range-nya. Range-nya itu saya ambil range nya itu ya saya dari awal kan saya udah bilang saya tradingnya itu seperti orang bego aja gitu ya saya ambil range nya itu kebanyakan saya menggunakan lupa sendiri saya <laughs> nah ini dia ya Fibonacci nah Fibonacci itu kan dari awal kan saya bilang saya cuma mengambil range nya aja ketahuan kok range nya segini karena range-nya segini ya dari situ kita udah tahu, oke, okay, dari segini sampai segini akan segini. Dari segini kita udah paham nih, oke, okay. kita udah tahu bahwa range pergerakannya sampai di sini nih. Nah, setelah itu ya tinggal lihat aja pola masuk keluarnya ya pakai indikator misalnya RSI. Kalau dia udah sampai di overbought ya dia akan turun lah oversold. Tapi biasanya semua itu tergantung dari fundamental yang akan keluar. Biasanya, biasanya nih, biasanya ya kalau biasanya saya selalu patokan gini ini 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 berdasarkan pengalaman saya ya karena saya kebanyakan trading agak sedikit panjang ya ini berdasarkan pengalaman biasanya kalau news itu mau keluar ya, tapi tapi di indikator osilator misalnya RSI ya dia belum sampai ke level 70 antara 50, 50 dikit-dikit sampai 50 dikit-dikit masuk ke 70-an, 100% dia pasti akan baik. <laughs> dia pasti akan baik. Kecuali itu kalau di situ udah itu pasti 100% itu dia pasti akan baik. Itu kebanyakan itu kemungkinan besar dia akan baik. Kecuali kalau dia udah sampai di overbought, udah belok kanan sedikit, ya udah itu tanpa diperhatikan lagi udah pasti tu, pasti turun. Itu news apapun juga pasti akan turun gitu. Nah, dari situ ya tinggal saya menggunakan pending order lah, kan? Iya kita kan udah tahu lah misalnya pending order contoh ya. Sebenarnya mau kasih contoh juga bingung juga mau kasih contoh buat. Kan trader semuanya udah pada hebat hebat semua. Misalnya pending order seperti ya sebenarnya ini anggaplah ini akan turun ya. Ya saya tinggal taruh aja pending order yang paling bagus di, di daerah mana sih? Ya tinggal lihat aja bu, antara candle ini dengan candle ini contoh nih, set misalnya dengan ini rapat seperti ini ya udah saya pasang aja tunggu pending order aja sell stop <laughs> itu paling kemungkinan dia pasti akan jatuh turun ke bawah atau memang naik ke atas oke okay, pasang pending order aja sebagai jaring buat trading ya itu aja sebenarnya sisanya ya udah kita pasang stop loss ya pergi karena kenyataannya dan bukan kenyataan biasanya kebiasaannya biasa akan seperti kayak gitu

Nah, di saat news atau fundamentalnya keluar, nah itu dia tuh enak banget. Tinggal pasang aja kan, tinggal kita lihat oke okay, arahnya segini, newsnya segini, pasang ada pending order, tunggu di atas, tunggu di bawah. Kalau di bawah di atas, di atas bawah kena ya udah stop di atasnya, atas kena ya udah seperti gitu. Jadi seperti gitu bapakku. Tapi kan gini, setiap orang punya gaya masing-masing, ya. Saya langsung bilang setiap orang punya gaya masing-masing. Saya gaya gitu karena memang saya kebiasaan seperti itu dan saya merasa bahwa strategi yang saya lakukan itu pas buat diri saya. Itu aja sebenarnya. Tapi kan belum tentu juga buat Pak Ahmad, kan? Mungkin Pak Ahmad style Pak Ahmad lebih scalping dan Pak Ahmad nyaman untuk trading scalping. Luar biasa. Jadi sebenarnya masalah trading ini menurut saya tidak ada yang hebat, atau tidak ada yang tidak hebat. Semuanya bisa, dan semuanya jago. Hmm. Cuman permasalahannya, satu: kita bisa meminimalisir apa tidak keuntungan kita. Nah, itu dia yang namanya training. Kalau sampai di atas, dia pasti jatuh lah ke bawah. Kalau udah di bawah, pasti dia akan naik lagi ke atas. Itu 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 rumus training seperti kayak gitu. Cuman yang menjadi permasalahannya. Apakah kita bisa menunggu untuk open posisi atau tidak? Nah, itu dia makanya kenapa fungsi pending order menurut saya itu adalah fungsi yang paling nyaman untuk kita gunakan ya, karena kita bisa mengatur kapan kita open posisi dan kapan kita bisa mengambil profit kita di mana ya, di situ ya. Makanya kembali lagi saya bilang bahwa setiap orang saya yakin setiap orang bisa trading, kalaupun belum bisa mungkin karena belum paham aja itu, tapi kalau dia udah paham setidaknya gini kalau kita udah sangat paham dengan apa yang kita lakukan kita tutup mata pun juga kita udah tahu ya kita tutup mata pun juga kita udah tahu oleh karena itu kembali lagi di materi ini saya cuman bilang bahwa setiap orang dalam melakukan trading dia harus punya strategi masing-masing karena gini kenapa saya bilang Strategi dalam trading itu sebenarnya gini, minim, kalau saya bilang ya, ini udah dapat sampai slide-nya belum ya? Kayaknya belum ya. Dalam trading minimal seorang trader itu minimal ya, kalau bisa dia harus punya dua strategi. Kenapa? Karena ya dalam trading kan ada tren dan sideway. Sangat tidak mungkin strategi sideway kita terapkan di saat pasar lagi trending dan sangat tidak mungkin di saat pasarnya sideway kita terapkan gaya Strategi kita di saat pasarnya itu lagi trending, nggak mungkin kita nggak mungkin kan bagaimana mungkin pasarnya lagi trending, tapi kita menggunakan strategi pasar sideways. dan pasarnya sideways kita menggunakan pasar ya, apa strategi di saat trending kan nggak mungkin. Nah oleh karena itu kalau menurut saya ya minimal seorang trader dia sangat paham bahwa Strategi yang dia gunakan ini bagusnya di saat kondisi pasar yang seperti kayak gimana ya? Di saat trend lagi trending ga? Atau di saat sideways? Ya. Jangan campur aduk. Kalau campur aduk bahaya kita menggunakan menggunakan strategi di saat sideways. Gunakan di saat trend apa? Trendnya lagi trending ya? Habislah kita. Nah, oleh karena itu kembali lagi saya bilang bahwa Materi yang saya bawakan ini sebenarnya saya cuma mau kasih materi supaya kita semuanya memahami bahwa intinya kuncinya gini, setiap orang harus di saat masuk dalam dunia trading minimal dia harus punya strategi bertempur tanpa, tanpa strategi matilah kita nah oleh karena itu trading tanpa strategi matilah kita habis itu kecuali kita sultan yang siap-siap bagi-bagi duit nah itu nggak apa-apa lah jadi kalau kita masih pereceh-pereceh ya pencari dolar ya pencari profit. Ya. Minimal kita harus mempunyai strategi dalam trading supaya trading kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi begitu Pak Ahmad ya strategi saya seperti kayak gitu. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa tiap orang punya gaya masing-masing. Tiap orang punya gaya masing-masing. Strategi saya, saya sangat kuasai. Saya sangat pahami, karena memang saya pahami. Ya, strategi Pak Ahmad, saya sangat yakin bahwa Pak Ahmad lebih mengetahui strategi itu daripada saya. Nah, oleh karena itu, strategi Pak Ahmad adalah strategi yang paling luar biasa dan yang paling sempurna buat Pak Ahmad. Nah, itu dia. Kalau strategi saya itu mungkin yang paling luar biasa terhadap saya, karena memang saya tahu, Pak. <tuh> Makanya, kalau setiap webinar saya... Saya nggak pernah bilang bahwa ini strategi saya luar biasa nih atau oh ini strategi ini luar biasa nih. Wah, setiap orang punya gaya masing-masing. Saya mungkin tidak cocok dengan strategi Bapak atau mungkin Bapak juga tidak cocok dengan strategi saya. Cuman saya selalu bilang bahwa percaya dirilah dengan strategi yang kita buat karena yang memang kita tahu kok strategi itu dan kita sendiri yang lebih paham tentang strategi itu. Nah, itu dia. Cuman kembali lagi, strategi itu akan berhasil kalau terakhir lagi kita akan bilang kan pengendalian diri itu aja sebenarnya kita tahu kapan kita masuk kita tahu kapan kita keluar itu yang paling penting ya kita bisa dari awal kan udah bilang trading ini ya cuman bagaimana orang bilang logika untuk membuat kita itu jangan terlalu loss tapi ya ibaratnya lima kali profit empat kali loss kan masih ada satu kali satu kali keuntungan nah itu itu aja kan kita bisa meminimalisir kerugian yang kita miliki itu aja sebenarnya namanya jual beli jual beli intinya kita jual beli jual beli profit loss profit loss intinya cuma satu apapun strateginya intinya cuma satu yang penting kita profit walaupun ya aku aku pakai mekanisme apa standar bisnis saudara saudara kita orang China saja intinya dalam berdagang satu sen pun juga yang namanya keuntungan itu artinya keuntungan kita berhasil daripada kita lossnya itu satu sen kalau lossnya satu sen ya tetap aja kita gagal nah itu dia itu prinsipnya sama aja dalam trading seperti kayak gitu gitu ya pak ya <laughs> waduh nggak juga lah pak Ahmad Effendi saya biasa ya, sebenarnya gini saya itu karena saya banyak baca ya. saya suka baca aja pak sebenarnya saya suka baca aja intinya cuman gitu pak sebenarnya kalau suka baca dan memahami pasar ya suka baca itu karena apa semuanya ada bapak di web di di apa informasi di investing ada informasi di trading apa bukan tradingnya saya udah lupa apalagi tuh saya sering sering baca tuh kan itu aja karena kalau kita sering baca ya udah kita udah tahu kok ya sebenarnya gini sebenarnya pasar itu bergerak cuman apa kata si ini aja sih Jeremy Powell sih itu aja kalau kita udah tahu Jeremy Powell maunya kemana ya sentimennya kita udah tahu ya sisanya udahlah kita udah tahu lah yang penting kita udah tahu oke okay, dia pinginnya seperti gini nih ya udah masuknya di sekitar sini nih, ini pasti keluarnya seperti kayak gini. secara garis besar seperti kayak gitu. Jadi sebenarnya Pak Ahmad, saya biasa biasa aja, bapak, bapak juga mungkin saya saya yakin bapak lebih luar biasa dari saya. Ya, intinya cuma apa? Cuman karena saya suka baca aja. <laughs> Permasalahannya sebenarnya saya suka baca, bapak. Saya tahu, oke, okay, seperti kayak gini nih. Nah dari situ kan saya udah tahu, oke, okay, pasal pergerakannya seperti kayak gini. Oke, okay, nah ini kembali lagi, udah mau habis nih kayaknya nih. Nah, tadi saya udah bilang ya, setiap trader itu dia sebenarnya dia harus mempunyai dua strategi paling penting ya. Strategi saat trending dan strategi saat sideways karena yang namanya trading ya sulitlah kita menggunakan strategi yang khusus buat trending tapi kita gunakan di sideways habislah kita. Begitupun juga sebaliknya ya. Begitupun juga sebaliknya dan strategi itu yang tahu ya kita sendiri. Kita pahami sendiri ya. Makanya kadang-kadang kalau dikasih. Saya pun juga gini. Saya sering dikasih sinyal, tapi saya tipikal orang yang tidak terlalu percaya sih. Saya tipikal orang yang tidak terlalu percaya terhadap apa yang diberikan ya. Dikasih sinyal pun juga saya harus analisa juga. Nggak ada yang namanya sinyal kita nggak tahu mungkin aja yang kasih sinyal itu kita nggak tahu kali aja yang kasih sinyal itu lagi minum minuman keras ya vodka atau misalnya black label ya. Dia kasih sinyal buy nggak tahu pasarnya sell kan kita nggak tahu sinyal sebenarnya ya cuman kalau menurut saya sinyal yang didapat atau sinyal yang diperoleh yang direkomendasikan oleh broker atau direkomendasikan oleh grup-grup trading ya menurut saya itu cuman acuan aja tapi ya seorang trader ya harus bisa menganalisa lagi karena kalau sudah diberikan rekomendasi dan kita analisa lagi artinya kan kita bisa dapat sesuatu yang lebih luar biasa kan itu aja sebenarnya oke kembali lagi strategi yang kita buat rekan trader bapak ibu semuanya itu sangat tergantung dari gaya trading kita ya. strategi itu kapan sih sebenarnya kita gunakan strategi tersebut apa yang ingin kita tradingkan ya cara gaya trading kita itu gimana misalnya buat scalping kayaknya gimana swing gimana intraday posisinya gimana ya karena jujur aja saya Sampai saat ini masih bego-bego juga saya scalping. Walaupun kalau saya di menari saya hebat. Tapi kalau saya di scalping kayaknya sulit banget. Sulit banget saya scalping. Masih bego-bego juga saya scalping. Tapi kalau yang agak sedikit intraday swing. Ya saya paham karena. Ya mungkin karena kebiasaan baca. Jadi saya udah tahu pasar lah. Tapi kalau seumpamanya scalping itu menurut saya itu paling sulit itu. Paling sulit. Tapi biasanya kalau orang. Kalau logika saya gini. Kalau logika saya ya. Kalau orang mudah-mudahan saya salah kalau orang yang sudah paham scalping kemungkinan besar dia trading yang agak sedikit swing atau panjang lebih hebat loh karena kan dia udah terbiasa membaca trading jangka pendek ya kalau saya logika saya seperti kayak gitu tapi saya nggak tahu saya benar apa tidak <guruh> ya karena kebiasaan trading pendek dia udah paham artinya kemungkinan waktu trading panjang itu apa bisa ya Nah itu yang terjadi seperti kayak gini ini karena saya, saya bilang saya background di binari juga saya paham lah pergerakan gimana. Kebanyakan orang di binari waktu masuk ke, uh, ke orang forex waktu trading di binari itu kebanyakan loss karena mereka kebanyakan trading panjang masuk di binari yang tiga menit dua menit kan mereka habis di situ kan. Nah tapi kebiasaan kalau orang yang trading binari sudah paham pergerakan pendek biasanya, biasanya analisa mereka untuk yang trading agak sedikit panjang itu agak sedikit luar biasa karena saya punya pengalaman ada banyak, -banyak orang yang trading forex waktu mereka coba trading ke binari hampir saya bisa bilang hampir 90% lebih loss semuanya karena kebiasaannya lain ya makanya kalau saya bilang bahwa kalau semuanya orang yang bisa trading scalping kalau dalam kacamata saya sebenarnya itu hebat itu artinya kan di momen-momen yang pendek aja dia bisa menguasai bagaimana momen-momen yang panjang dan lebih hebat lagi kalau dia bisa mengetahui fundamental dia bisa mengetahui fundamental itu klop banget itu klop artinya trading jangka pendek dia bisa trading panjang dia bisa nah itu 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 top banget tuh makanya dari awal kan saya bilang ada orang yang hebat di teknikal ada orang yang hebat di fundamental tapi saran saya selalu tetap selalu buat trader kalau bisa paham teknikal belajar belajar sedikit fundamental kalau paham fundamental dalam lagi teknikal supaya balance karena kalau kita balance semuanya kita paham fundamental kita luar biasa teknikal loh itu luar biasa trading kita luar biasa itu cuman masalah waktu aja kita profit ya dan masalah waktu aja untuk kita bisa memahami bagaimana tradingnya seperti kayak gimana rekan trader ya oke selanjutnya nah udah selesai bapak ibu semuanya materi kita saat ini jadi pada intinya bapak ibu semuanya rekan trader semuanya intinya cuman satu dari inti yang saya bawakan tentang materi saya kenapa trader harus memiliki trading plan kuncinya satu dengan trading plan setidaknya kita bisa masuk dalam dunia trading tidak kosong itu aja sebenarnya dengan trading plan setidaknya kita punya bekal dalam masuk dalam trading dan setiap orang punya trading plan atau strategi trading hanya orang tersebut yang sangat memahaminya. Itu aja sebenarnya. Oke, bapak ibu masih ada pertanyaan apa tidak? Terima kasih nih udah datang menonton acara webinar ini. <laughs> Waduh. Dan terima kasih buat spesial buat Pak Ahmad Effendi, ya abangku. Aku mau bilang namanya juga aku <laughs> abang si level, <laughs> si level. Abang, gimana kabarnya? Eh bang, bang, aku ada. Nanti habis ini aku coba hubungi abang ya. Aku ada sedikit, aku pingin berdiskusi dengan abang sedikit ya. Buat pengembangan market ke depan. Nanti habis ini aku coba WA abang ya. Kalau ada waktu ya. Bukan waktu sih ada. Kalau memang abang ada waktu mungkin aku coba ke call abang aja kali ya. Supaya lebih, lebih aman lah. Lebih nyaman kita ngomongnya karena kalau... WA juga malas banget aku ya, mendingan call aja langsung. Udah lama kan kita nggak ngobrol sama abang, abang pencari receh juga thank you wang udah menyaksikan acara webinar ini dan jangan sungkan-sungkan untuk nonton acara webinar ini <laughs> ya mungkin kedua. sebenarnya ini acara webinar ini paling kalau mau banyak nonton itu tinggal bagi-bagi aja hadiah nah itu permasalahannya waduh <laughs> artinya akhirnya nanti orang datang cuma mencari hadiah materinya itu nggak dicari itu yang aku kadang-kadang wow, ini orang Indonesia seperti kayak gini kali ya. Mungkin karakter kita seperti kayak gini kali ya, lebih senang mencari hadiah ya. <laughs> Sebenarnya, kalau mau bikin banyak gampang bagi-bagi hadiah aja. Cuman kadang-kadang ya udah aku pengen coba dulu, tanpa hadiah gimana, apakah ada yang nonton apa tidak. Oke, okay. tidak ada pertanyaannya. Oke, okay. bapak ibu semuanya, rekan trader Indonesia, kalau sumpahnya tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya untuk membawakan materi ini kepada market. Saya berharap semoga materi yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi rekan trader semuanya. Sekali lagi rekan trader. Saya selalu bilang bahwa saya tipikal orang yang selalu yakin terhadap kemampuan pasukan saya. Saya selama saya kerja dari zaman dulu. Saya itu paling yakin terhadap kemampuan pasukan saya. Dan saya selalu Memberikan support terhadap pasukan saya. Nah, untuk kali ini, dari awal saya selalu bilang bahwa kita semuanya punya kemampuan masing-masing. Tiap orang itu bisa trading, tidak ada yang tidak bisa. Tergantung dari kemampuan kita, cuman satu. Sekali lagi saya bilang bahwa setiap orang punya strategi masing-masing, dan setiap orang dalam trading harus mempunyai strategi, tapi. Strategi yang paling luar biasa adalah strategi yang dimiliki oleh diri masing-masing. Bukan strategi yang saya berikan buat rekan trader, bukan strategi yang rekan trader dapat di tempat-tempat lain, tapi strategi yang paling luar biasa, yang paling joss, itu adalah strategi kepunyaan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.